fans setia kartun SpongeBob wajib tahu nih. Jika kalian masih ingat dengan episode Reef Blower yang bercerita tentang SpongeBob yang membersihkan lingkungan rumahnya dengan alat pembersih karang, nah kan di sepanjang episode tersebut sama sekali tidak menampilkan adanya percakapan dialog dan membuat seakan-akan keseluruhan dari episode ini seperti film animasi bisu, layaknya film animasi hitam putih dahulu. Namun awalnya, sebenarnya episode ini dibuat dengan percakapan dialog seperti layaknya episode SpongeBob biasanya. Dan hal tersebut terbukti dari adanya dialog percakapan yang tergambar pada storyboard episode ini. Namun dikarenakan adanya kerusakan pada peralatan recording audio ketika produksi dari episode Reef Blower ini, akhirnya para dubber yang mengisi suara untuk episodenya pun memutuskan untuk tidak jadi merecording suaranya karena kerusakan dari peralatan audio tersebut. Dan kemudian akhirnya diganti dengan adanya teks subtitle.